M. Afin Harahap warga Dusun 2 Jalan Sederhana Kelurahan Perdagangan 2 Simalungun dan Amin warga Gang Air Bersih Kelurahan Perdagangan 2 Simalungun diringkus polisi Polsek 50 Kota Batubara, Sumatera Utara karena kedapatan membawa satu paket sabu 1 gram. Keduanya diringkus saat melintas di seputaran perlintasan kereta api di Desa Sei Gambus 50 Kabupaten Batubara pada Kamis malam. Penangkapan kedua pelaku ini sempat membuat heboh sejumlah warga di sekitar maupun pengguna jalan yang melintas. Karena petugas yang melakukan penangkapan terpaksa menghentikan arus lalu lintas sementara. Petugas berhasil mengamankan barang bukti 1 gram sabu dari kedua pelaku. Kedua pelaku ini sudah dibuntuti unit Reskrim Polsek 50 yang mendapat informasi dari masyarakat kalau keduanya sedang membawa sabu. Saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat membuang sabu tersebut ke arah rerumputan untuk menghilangkan barang bukti. Namun naas, petugas sempat melihat gerak-gerik pelaku yang sempat membuang barang bukti tersebut. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya sabu seberat 1 gram terbungkus plastik yang dibuang pelaku berhasil ditemukan petugas. Anggota kita monitor di daerah Simpang Gambus, kan gitu. Nah, Simpang Gambus ini rekan-rekan bisa mengetahui kalau misalnya itu memang ya sudah terhitung basis. Namun kita coba cari ya namanya pengungkapan apa yang bisa kita ungkap, karena kita polsek sifatnya hanya untuk membantu daripada. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Jamu beras swasta. Ya.